Bertempat di kantor Kelurahan Tilihua, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Haji Iswat Abdullah Pakaya, bersama penyelenggara Jakat dan Wakaf, Haji Husain Buloto, bersama tim, hadiri launching Kampung Jakat di Kelurahan Tilihua, yang dirangkaikan dengan pelantikan dan pengukuhan Kampung Jakat, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Turut hadir Bupati Gorontalo, Ketua Tim Kerja Jakat dan Wakaf Bimas Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo, Pelaksana Harian Kabakesra, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo, serta Ketua dan Perwakilan Basnas Seprovinsi Gorontalo, Kepala KUA Kecamatan Limboto beserta penyuluh, Ketua Pokjalu Kabupaten Gorontalo, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kakan Kemenag Kabupaten Gorontalo menjelaskan bahwa Kampung Jakat adalah sebuah program dari Kementerian Agama, bekerja sama dengan Basnas dan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan guna meningkatkan ekonomi umat. Dalam peluncuran Kampung Jakat di Kelurahan Tilihua, sejumlah bantuan diberikan, diantaranya 100 paket sembako, bantuan rehab masjid, dan beasiswa seragam siswa.